Pria ini membeli satu snack makanan, tapi bukannya membayarnya, pria itu malah dapat gratis dan uang lebihan dengan otaknya. Saat dikasir harga snack itu 5.000, lalu pria itu mengeluarkan uang 50.000 dan berkata kamu tidak punya kembalian kan? Kemudian kasir memberinya uang kembalian 45.000. Padahal pria itu belum memberikan uangnya. Tiba-tiba pria itu berkata aku punya uang kecil 5.000 dan menyatukannya dengan uang di meja itu dan menghitungnya kembali menjadi 50.000 dan menambahkannya kembali 50.000 dan ia ingin menukarnya menjadi 100.000. Kasir itu tidak menyadari ada yang salah, lalu memberikannya 100.000, dan pria itu tersenyum dan pergi meninggalkan supermarket itu. Keesokan harinya pria itu kembali dengan rencana yang sama, untuk menipu supermarket. Namun kasir kemarin mengenali pria itu dan memberitahukan temannya. Pria itu akhirnya ditangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Tiba-tiba seseorang menghentikannya dan mengaku sebagai polisi, lalu mengambil uang dari kasir sebagai bukti, dan mereka meninggalkan toko. Ternyata polisi itu adalah teman pria tersebut yang berpura-pura, dan pistol yang digunakan hanyalah mainan.